Direktorat Pemberdayaan Alternatif, Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, menyelenggarakan kegiatan launching bimbingan teknis life skill kawasan rawan narkoba se-Indonesia yang diselenggarakan di Hotel JW Marriott. Selanjutnya, pelaksanaan life skill gabungan diselenggarakan di Aula Universitas Potensi Utama melalui pelatihan budidaya jahe merah kerjasama dengan PT Bintang 7. Kegiatan yang diselenggarakan pada hari Rabu 17 Juli 2024 ini meliputi pelatihan budidaya jahe merah yang diikuti masyarakat yang berada di kawasan rawan narkoba di Kelurahan Tanjung Mulia, Mabar Hilir, dan Tanjung Mulia Hilir dengan jumlah peserta 115 orang, termasuk pelatihan bakery and pastry serta barista. Dalam kegiatan ini, para pimpinan BNN meninjau atas pelaksanaan kegiatan BIMTEK Life Skill dari praktek dan memberikan kuis tanya-jawab kepada peserta seputar P4GN dengan door prize support dari PT Bintang 7. Dalam testimoni alumni Life Skill, Ahmad Fauzi Syaputra, alumni pelatihan Life Skill Barista tahun 2021, saat ini bekerja di coffee shop Stay and Go sebagai owner dan telah mempekerjakan 9 karyawan. Sedangkan Indra, alumni pelatihan Life Skill Budidaya Anggur, saat ini bekerja di Lembaga Rehabilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika atau LRPPN, memberikan pelatihan kepada klien rehabilitasi dengan budidaya anggur. Kegiatan ini bersinergi dengan PT Bintang 7, memberikan materi kewirausahaan dari mulai budidaya jahe merah di polybag, pelatihan olahan jahe merah, dan legalitas produk serta cara marketing jahe merah. Mari kita ciptakan masyarakat yang produktif dan mandiri melalui life skill kewirausahaan usaha legal di kawasan rawan narkoba. Bersama kita wujudkan Indonesia bersih narkoba.